mereka yang cari peserta-peserta yang dapat manfaat, saya yang ada di depan yang kelihatan. Tapi qadarullah, tapi mudah-mudahan mereka juga dapat dapat pahala juga dari kebermanfaatan yang dikasih sama peserta. So, teman-teman sekalian, balik lagi, kesuksesan sebuah event itu fokusnya cuma dua ini aja. Ngasih dampak dan dapat profit, dapat keuntungan. Kalau ini dua ininya udah dapat, udahlah. Bahagialah teman-teman. Bahagianya dunia akhirat lah insya Allah. Di dunianya dapat, uangnya, kepuasan hatinya dapat, networkingnya dapat, dan di saat yang sama teman-teman juga dapat pahala jariah dari situ. Dapat kebahagiaan karena bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Bukan jadi pembicara bahkan. Hanya jadi event organizer. Cari pilih pembicara yang bagus, cari peserta sesuai dengan niche market, bagaimana strategi supaya pesertanya banyak, baik gratis maupun berbayar, itu akan dapat banget. Bagi teman-teman yang di korporat kan juga tentunya dapat. Event organizer diselenggarakan gimana caranya supaya ngasih dampak ke peserta. KPI-nya kita juga bagus, pesertanya dapat impact, perusahaannya, audiensnya ini, peserta-pesertanya juga dapat mengaplikasikan apa yang di-sharing, lalu perusahaan dapat untung. Dan bagi teman-teman corporate yang di corporate university atau di learning center-nya, itu teman-teman harus bahagialah. Karena di antara para karyawan yang ada di perusahaan itu, menurut saya pahala yang paling banyak itu teman-teman. Karena apa? Apa yang dilakuin sama mereka dari apa yang teman-teman sampaikan di kelas, di baik online atau event yang teman-teman selenggarakan, itu pahalanya ngalir ke teman-teman. Mereka, para sales yang jualan, misalnya teman-teman jual ke sales ya, para sales yang jualan, jualannya banyak, perusahaan untung, dianya untung, keluarganya dia bahagia, kalau belajarnya itu ada di kelas, teman-teman dapat pahalanya juga. Ih, berlimpah banget tuh pahalanya. So, teman-teman yang paling bahagia lah kalau ada di kelas. Dan mungkin teman-teman yang biasa berdakwah gitu ya, biasa berdakwah, sekarang justru malah event online itu tendangan energinya itu akan jauh lebih besar dibanding kita mengundang ke gereja, kita mengundang ke masjid, itu orangnya terbatas. Masih penuh 2.000 orang. Tapi masjid-masjid tertentu aja, event-event kecil, taklim-taklim kecil, sekarang kita bikin online, bikin gimana cara promosinya, cari niche market-nya, lalu kita eksekusi di kelas, justru malah sekarang ladangnya terbuka lebar. Recording-nya kita bisa upload ke YouTube, dapat lagi pahalanya. Iya nggak sih? Atau nggak mau cuma pahala, record-nya jangan dikasih, disimpan, dijual, 100.000 tiga, gitu ya. Setiap minggu kita bikin event, 100.000 tiga misalnya gitu. Tinggal di-upload. Nggak ada yang nggak mungkin. Duitnya tetap dapat, pahalanya tetap dapat. So, teman-teman, yuk saya mau masuk ke langsung ke prinsip. Prinsip bagaimana cara membuat event atau ngebuat modul event. Ada tiga prinsipnya yang saya akan share kepada teman-teman. Tapi saya ngasih dudukan dulu nih. Apa prinsip itu sebenarnya seorang yang pegang prinsip, kata Ralph Waldo Emerson, itu bisa berhasil memiliki metode, memilih metodenya sendiri. Orang yang mencoba-coba metode tapi mengabaikan prinsip, dia malah dapat masalah. Sama aja gini, kayak orang diet. Siapa di antara teman-teman yang sering diet? Yang ngelakuin diet? Diet, Mas Ewing, ya Allah, kalau saya udah ngelakuin diet itu, yang namanya diet itu, kayaknya udah musuh besar deh. Saya udah ngelakuin diet. Diet mayo, diet keto, segala macam, tapi nggak beres kok. Nggak bisa nih, banyak banget orang yang melakukan cara-cara diet, misalnya gitu ya. Nah, diet pun, kalau tahu prinsipnya itu akan mudah sungguhnya. Diet, kalau misalnya ngomongin diet, pakai prinsip ini aja nih. Kita bisa bikin metodenya sendiri bahkan. Contohnya, diet itu, prinsipnya apa? Satu prinsip diet. Prinsip diet itu kalori defisit. Kalau aja makanan yang masuk dengan energi kalori yang kita keluarkan itu balance, maka beratnya akan tetap. Tapi kalau misalnya kita makannya banyak, lalu olahraganya sedikit, atau kalori yang keluarnya sedikit, maka akan nimbul lemak. Nah, gimana caranya diet? Ya berarti gimana caranya supaya sesuatu yang masuk dengan yang keluar, itu lebih banyak yang keluar, maka itu akan ngurangin lemak yang ada dalam tubuh. Sesimpel itu sebenarnya kalau kita tahu prinsip. Dan gimana caranya? Ya terserah, mau ngurangin nasi kek, mau olahraga yang banyak kek, mau gimana caranya, pokoknya pegang prinsipnya, metodenya kita akan dapat. Sama aja ketika kita mau ngebuat event, teman-teman sekalian. Ada prinsip-prinsip yang harus sama-sama kita yakini, yang harus sama-sama kita pegang, supaya apa? Eventnya bisa berjalan dengan mudah. Dan kemudian nanti bahkan cara-caranya teman-teman bisa pilih sendiri.
metodenya teman-teman bisa pilih yang mana yang pas buat teman-teman sendiri, buat teman, buat perusahaan, buat event organizer-nya teman-teman sendiri, bisa dilakukan, dipilih mana yang lebih tepat.